Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabar? Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya. Dan juga teman-teman selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, seperti biasa saya udah di kandang pagi ini teman-teman. Jadi cuacanya seperti ini, mendung. Jadi rencananya tadinya saya mau mau mandiin dan juga melatih ayam saya, tapi karena cuacanya seperti ini, saya tidak bisa memberikan pelatihan dan juga mandi jemur. Jadi saya hanya nanti akan memberikan makan ayam-ayam saya. Setelah itu saya langsung lanjut kerja teman-teman. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit masukan tentang ini ayam biang saya, ini ayam betina saya yang masih dere, teman-teman. Ini badannya cukup lumayan besar. Jadi kualitasnya juga ini kelihatan bagus sekali ini. Jadi ini sangat sangat bagus sekali, teman-teman. Jadi kalau ini buat anakan atau buat pacekan nantinya, ini sangat bagus sekali. Jadi bisa dilihat dari postur bodinya. Jadi bodinya besar dan badannya juga bagus. Jadi di depannya itu membidang, teman-teman, mengerucut ke belakang. Jadi bisa dilihat badannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi bagus sekali, dan buntutnya juga saya suka sekali buntutnya, berdiri ke atas gitu buntutnya. Jadi ini buntutnya cukup lumayan bagus. Jadi kepala juga bagus, muka juga bagus ini, teman-teman. Jadi kelihatan mukanya seram sekali. Nah, ini kelihatan sekali mukanya paling serem yang ini, teman-teman. Ini bisa dilihat mukanya. Dan ini juga badannya paling besar. Kepala bagus, badan bagus, dua-duanya ini, teman-teman. Jadi tingginya juga cukup lumayan dapat. Ini tingginya cukup lumayan besar. Jadi ini adalah yang kedua. Ini juga cukup lumayan bagus. Kelihatan mukanya, muka seram sekali, teman-teman. Kakinya juga bagus. Jadi dua-duanya ini patok, mata, kaki semuanya tembus, teman-teman. Ini bisa dilihat. Dua-duanya patok, mata, kaki. Bulu juga bagus, mengkilap. Kepala juga bagus. Kepalanya dua-duanya bagus seperti pinang, lonjong. Jadi dua-duanya ini kelihatan mukanya tebal sekali, kelihatan kulit mukanya tebal sekali, teman-teman. Jadi bisa dilihat mukanya tebal sekali kelihatan.
Jadi yang satu ini udah mulai kantung telurnya udah mulai besar. Jadi kemungkinan besarnya ini nggak lama lagi juga kalau udah dikawinin langsung nelor, teman-teman. Dia dapat cacing. Dia dapat cacing. Nah, ini adalah induknya. Jadi kelihatan mukanya serem sekali. Jadi induknya ini masih berdarah Burma dan juga masih berdarah Pakoi, teman-teman. Jadi karena si hulek itu adalah masih berjenis Pakoi. Jadi si hulek itu adalah Pakoi dan Koingon. Jadi induknya adalah Black Bull. Black Bull itu jenis Koingon. Koingon itu antara Pakoi dan Ganoi, teman-teman. Jadi induknya ini masih kelihatan sekali muka importnya masih kelihatan sekali. Darah importnya masih kelihatan kental, teman-teman. Jadi saya sangat suka sekali dengan yang ini. Mukanya, kakinya hitam semua, teman-teman. Jadi dari mata, patok, kaki sampai ke kuku-kuku itu hitam semua, teman-teman. Jadi saya akan perlihatkan kukunya. Bisa dilihat kukunya hitam semua. Jadi patok, mata hitam, kuku juga hitam. Jadi sangat bagus sekali tuh, teman-teman. Jadi indukan itu cukup lumayan bagus. Jadi tembus semuanya dari mulai patok, mata, kaki sampai ke kuku-kukunya, teman-teman. Dan ini adalah anaknya. Jadi cukup lumayan serem ini mukanya juga, teman-teman, karena ini memang anaknya, masih keturunan anaknya. Jadi cukup lumayan serem kelihatan dari mukanya. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah video saya kali ini tentang penampakan dua dere saya dan juga indukannya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa menarik, mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik, dan mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menontonnya lebih awal. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.